sekian. Lagi bulan kemarin, lagi bulan 12 ya, saya sakit parah. Terus saya sakit banget. Saya bunda suci. Panas meriang barang saya. Kata hati saya pasti saya ada penyakitnya, tapi penyakitnya pas saya minta sama Tuhan, Tuhan jangan kanker, jangan tumor, saya nggak mau Tuhan. Yang bisa aja yang dari ini, terus buntu aja kali ya kata saya. Saya juga saya bener kata dokter saya buntu. Lalu Tuhan saya nggak mau dioperasi, nggak mau. Kata dokter saya harus dioperasi. Ibu harus dioperasi ibu. Gak mau, gak mau. Kenapa ibu gak mau? Gak. Alasannya apa ibu? Saya gak mau, ibu gak mau dioperasi. Saya gak punya biaya ke saya. Terus, kalau ibu gak mau dioperasi, ibu harus tanda tangan. Dokter gak tanggung jawab ke dia. Boleh dia gak apa-apa. Terus saya kasih kabar anak saya yang di Jawa. Kata mama, kata anak saya, mama dioperasi aja mama ya. Ntar kali katanya. Apa alasannya mau dioperasi? Saya bilang sama dokter, saya mau bikin BPJS ya. Saya bikin lah itu. Pulang, kata dokter, saya pulang. Saya dituntun sama dokter, turun naik ke ojek, darah saya rendah. Saya naik pulang, sampai di rumah saya berdoa sama Tuhan. Saya minta Tuhan, Tuhan saya gak mau dioperasi. Pokoknya saya bilang Tuhan sembuhin saya, ya kan? Saya berdoa terus. Memang perut sakit aja nih. Dapat seminggu kemudian BPJS saya keluar. Kata anak saya udah mama, ya operasi lah katanya. Operasi apa mama? Mama, cepet baik. Saya minta kerujukan. Seminggu kemudian saya minta ke Cengkareng, saya minta kerujukan. Saya minta kerujukan. Dokter pergi sama dokter. Dokter bilang ibu penyakitnya udah nggak ada bu, dia bilang. Kan? Setiap malam saya akan bersyukur sama Tuhan. Baik, apa yang saya minta sama Tuhan selalu dikabulkan sama Tuhan. Minggu kemarin juga saya yang minta sama Tuhan, saya tiga. Yang satu di Jawa. Yang di anggota kemarin saya minta sama Tuhan. Tuhan, saya gak minta apa-apa sama Tuhan. Saya minta sama Tuhan, anak saya mau bekerja Tuhan. Itu aja yang saya minta. Emang saya sih emang hidup sendiri saya ya, saya udah nggak ini biaya hidup saya itu tanggung anak saya. Tapi saya apa yang saya minta sama Tuhan nggak apa pasti dikabulin oleh Tuhan. Terutama anak saya mau masuk gereja sekarang yang bontot ini, juga penyakit saya baik sama Tuhan. Kata dokter penyakit saya sekarang diulangi lagi udah nggak ada. Itu apa butuh nggak jadi. Baik menurut saya. Anak saya gak yakin saya penyakit buntu saya. Kemarin datang penasaran, saya bohong. Saya dibawa lagi ke rumah sakit, mereka saya ternyata benar kan gak ada penyakitnya. Mungkin kan buat saya ya, ucapan kita adalah doa. Jadi kalau kita apa katain anak mau apa jangan ucap-ucap kita apa yang saya minta kabur. Saya minta Tuhan jangan kanker lah, jangan tumor. Saya minta utus buntu, kabur sama Tuhan utus buntu. Udah utus buntu ya perutnya saya takut. Saya minta Tuhan saya nggak mau dioperasi. Saudara saya datang udah aja ini dioperasi. Kenapa nggak mau dioperasi? Enggak. Kenapa ini? Enggak. Pokoknya gua nggak mau dioperasi. Ini nggak punya duit ya. Saudara ini banyak duit, saya gua mau sakit, gua gak mau minta ke saudara. Saya gua punya bapak di surga, saya minta sama bapak saya. Saya berdoa siapa dikabulin sama Tuhan, mujizat menurut saya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan.